saya Gilang Bertapam. Kali ini saya akan mengawinkan silang atau crossbeat jenis Hellboy X Avatar. Sebelum melanjutkan di video ini, alangkah baiknya Anda subscribe, like, comment, and share. Untuk beternak ikan cupang, kita harus siapkan indukan jantan dan betinanya. Saran saya, indukan yang cocok buat dikawinkan itu umurnya harus 5 bulan supaya baik hasilnya dan turutnya juga aman tidak dimakan oleh induknya. Tonton video ini sampai selesai. Pertama, kita harus menyiapkan ember dan air secukupnya, lalu garam sesendok teh juga cukup. Dua, kita harus menyiapkan daun ketapang, seharusnya 1 lembar saja, tapi ini sudah kepala. 3, siapkan plastik bubble wrap dan selasi ban. Jangan lupa lubangi plastik bubble wrapnya. Kita langsung praktekkan saja. Taburi garam secukupnya saja atau sesendok teh juga cukup. 2, tempelkan bubble wrap dan selasi bannya di pinggir ember atau di sisi ember. 3, lalu masukkan daun ketapang, celupkan saja. 4, celupkan kurungan si betinanya supaya betinanya tidak kabur dan perjodohan berjalan lancar sempurna. Selanjutnya, taruh pejantannya di media perkawinannya. Lalu diamkan saja 5 menit supaya pejantannya beradaptasi terlebih dahulu. Lalu masukkan betinanya ke dalam kurungan yang sudah disediakan tadi. Lalu simpan di tempat yang sepi dan tidak ada suara sama sekali supaya perjodohan dan perkawinannya berjalan lancar. Jangan lupa tutup atasnya supaya tidak ada hama yang masuk. Oke, sekian dari video saya. Bila video ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan tombol loncengnya pencet, jangan lupa. Supaya peternak ikan cupang di Indonesia dan seluruh dunia tidak punah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.